Thank you.
Thank you.
habla. Ya,
Silakan. Ya.
menurut saya itu nama yang sangat baik, ya. Dan nama itu saya rasakan sebagai satu yang besar sekali, ya. Berdasarkan pada nama itu, kita melihat ada sifat-sifat yang bersifat profesional. Jadi semua yang berada dalam grup IYSO ini itu biasa. Berarti kita ini sudah termasuk kumpulan yang profesional. Lain Orkestra Simfoni ISI Yogyakarta. Itu lagi. Ya. Itu orkestra yang berada di bawah naungan, ya, sebuah perguruan tinggi. Jadi orkestra akademik, ya. Tapi apabila kita lihat nama IYSO, ya, itu satu yang sudah bersifat profesional. Jadi oleh karena itu, ya, saya mendengar juga kajian yang tadi, ya, rasanya posisinya itu boleh kita kejar posisi sebuah orkestra yang bersifat profesional semuanya dari isi Yogyakarta SMM ada SMM juga SMA SMM juga itu bagus ya. Itu bagus ya oleh karena itu ya sifat profesional itu harus kita tunjukkan dari dua aspek, satu aspek musical, satu lagi aspek yang non musical. Ya, aspek yang musical mencakup yang kita bunyikan tadi. Tapi aspek yang non musical, ya, itu adalah kedisiplinan, ketaatan, kepatuhan. Semuanya ada di dalam kita waktu kita bermain musik ini. Misalnya pada prinsipnya, ya, sebagai contoh, musik yang bagus adalah musik yang dipertunjukkan atau dipertontonkan berdasarkan suatu kesepakatan, ya, kesatuan, gitu. Ya. Jadi, oh di sini harus begini, di situ harus begitu. Apabila tercipta suatu kesatuan, begini dan begitu, di sini dan di situ, maka orkestra itu akan bagus. Dan